aku terlambat nih. Mana hari ini pembagian baju baru lagi. Pak, maaf ya. Tadi aku terlambat, Pak. Di jalan ada kejadian yang aneh. Kamu itu udah jam berapa ini? Yang lain semuanya udah pada siap belajar. Kamu baru datang. Emang ada kejadian aneh apa tadi? Iya, Pak. Tadi pas aku mau berangkat, aku lihat ada kucing ketabrak. Terus E-nya mencret di sepatu aku. Jadi aku harus pulang dulu, Pak. Harus ganti sepatu. Kalau enggak, nanti sepatu aku bau deh dibawa sekolah. Begitu ya. Ya udah, kamu silahkan duduk, cari kursi yang kosong. Makasih ya, Pak. Bapak baik deh. Nanti kalau aku ada kucing lagi, nanti aku bawain buat Bapak ya. Hah, Sakura, Sakura, kamu ada-ada aja, masa Bapak mau dikasih kucing? Nikmatin aja, Pak. Mantap kucingnya. Halo guys, kalian sudah lihat ya drama singkat tadi ya? Ada yang aneh nggak dari drama tadi? Tadi ngebahas kucing ya tentang Sakura yang kesiangan masuk sekolah. Oke, kalian bisa lihat nih kiri kanan aku nih, di belakang aku nih teman-temannya. Semuanya pada pakai seragam baju sekolah yang baru ya. Jadi buat kalian yang mau seragam ini, kakak udah buatkan tutorialnya di video yang sebelumnya ya. Jadi kalian simak terus videonya sampai akhir video ini, oke? No guys, lihat deh, no bajunya keren banget guys, pakai dasi, roknya biru. Ini deh seragam baru di Sakura School Simulator versi Cina ya. Jadi buat kalian yang ingin memiliki seragam seperti ini, kalian wajib download dulu ya Sakura School Simulator versi Cinanya. No, kita lihat-lihat dulu no. Dari belakang, depan, no, keren banget guys. Yang cowoknya juga ada guys nih. No, yang cowoknya juga seragamnya kayak gini. No, kayak pakai alma mater kayak gitu ya. Kayak pakai jas kayak gitu guys. No, keren banget kan? Duh. No.